Banyak yang meyakini, kalau perjalanan ke barat Tong Sem Chong, tidak lain adalah perjalanan dari seorang biksu bernama Xuanzang. Pada usia 20 tahun, Xuanzang dinobatkan sebagai biksu, lalu mendapat misi suci ke India, untuk menyalin kitab sutra. Namun bagaimana jika Tong Sem Chong bukanlah Xuanzang? Mari kita lihat versi pendapat yang berbeda. Tong Sem Chong, hidup di zaman setelah Nabi Muhammad, yaitu pada dinasti Tong. Tong Sem Chong adalah seorang Muslim, bukan pengikut Buddha Gautama seperti anggapan sebagian orang. Minimal ada tiga alasan yang menguatkan argumen bahwa beliau adalah seorang Muslim yang taat lagi soleh. Karena kesolehannya ini, dia rela bersusah payah selama 17 tahun mengembara untuk menjemput kitab suci di barat, setelah mendengar berita dari para pedagang jalur sutra, kalau telah turun kitab suci yang sempurna, dan menjadi kitab suci penutup. Pertama, wilayah barat atau Xitian, itu adalah Arab. Sedangkan India atau Tiantok, itu selatan. Dan perjalanan 17 tahun mencari kitab suci itu dari timur, yaitu provinsi Zhejiang, menuju ke barat lewat Talimuk Henti atau Sechou Chelu, yang dikenal sebagai jalur sutra, daerah Xinjiang di wilayah barat daratan Cina. Perjalanan ini dilakukan, setelah pemuda alim tersebut mendapatkan kabar berita dari para pedagang lintas benua, bahwa di barat sana, telah atau baru turun kitab suci. Maka berangkatlah beliau dari tanah kelahirannya, melalui jalur sutra yang banyak dihuni oleh pedagang-pedagang muslim, yaitu dari provinsi Zhejiang, Cina bagian timur, menuju barat, atau tanah Arab. Lewat Gansu lalu ke Xinjiang, di situ ada Foyen San Flaming Mountain, atau Gunung Api bagian barat Cina, yang kita ketahui bersama, bahwa mayoritas penduduk provinsi Xinjiang, sekarang beragama Islam. Kedua, jarak Tong Sem Chong dan Buddha Siddhartha Gautama, sekitar 1200 tahun. Jadi, kitab suci Buddha tidak bisa dikatakan baru lagi, sebab sudah lebih dari 1000 tahun. Ketiga, ajaran Buddha Gautama, sudah masuk ke daratan Cina sebelum Tatmokosu. Buktinya, ada di kuil Shaolin Gunung Xiongshan Provinsi Henan. Ini berarti, jalur Cina-India, sudah ada sebelum perjalanan Tong, yaitu dari arah selatan negeri Cina. Jadi, untuk apa memutar begitu jauh lewat utara baru ke selatan, sedangkan alat transportasi dahulu hanya unta, kuda, atau keledai? India pada masa itu, yaitu abad ke-6 sampai 7 Masehi, mayoritas menganut agama Hindu, sedangkan agama Buddha sudah mengalami kemunduran pada abad 3 Masehi. Ini diakibatkan dua hal, yaitu wafatnya Raja Asoka, sehingga tidak ada raja yang mau melindungi dan mengembangkan agama Buddha di India. Kemudian, karena agama Hindu berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahannya, sehingga pengikutnya bertambah banyak. Sekarang, kita lihat hubungan Tong Sem Chong yang diutus ke barat, dengan kedatangan utusan Khalifah Utsman. Orang Cina, mengenal Islam dengan sebutan Yisilan Jiao, atau Yisilan Jiabao, yang berarti agama yang murni. Masyarakat Tiongkok menyebut Makkah sebagai tempat kelahiran Buddha Mahayana dengan sebutan Barat, atau Barat Besar. Hal inilah, yang mendorong Kaisar Dinasti Tang untuk mengutus duta atau utusan Tong Sem Chong untuk belajar, dan mengambil kitab suci Al-Quran yang baru turun di barat sana. Sejarah mencatat, Islam masuk ke Cina pada masa Dinasti Tang, yang dibawa oleh salah seorang panglima Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas, di masa Khalifah Utsman bin Affan. Menurut Chen Yuan dalam karyanya A Brief Study of the Introduction of Islam to China, masuknya Islam ke Cina sekitar tahun 30 Hijriah atau sekitar 651 Masehi, yang bertepatan dengan masa setelah Tong Sem Chong melakukan perjalanan ke barat. Ketika itu, Cina diperintah oleh Kaisar Yonghui, ada pula yang menyebut nama Yong Wei, penerus dari Kaisar Tang Li Simin. Data masuknya Islam ke Cina ini dipertegas lagi oleh Ibrahim Tin Yinghua dalam bukunya, Muslims in China. Buku ini secara lengkap mengupas sejarah perkembangan Islam di Cina, sejak awal masuk hingga tahun 1980-an. Utusan Khalifah Utsman itu, diterima secara terbuka oleh Kaisar Yonghui dan Dinasti Tang. Kaisar Yonghui menghargai ajaran Islam, dan menganggap ajaran Islam punya kesamaan dengan ajaran Konfusianisme maupun Buddha. Untuk menunjukkan kekagumannya terhadap Islam, Kaisar mengizinkan berdirinya masjid pertama di Chang'an, atau Kanton. Masjid itu bernama Huaiseng, atau Masjid Memorial.
Menurut versi Ibrahim Tin Ying Ma, masjid itu diberi nama Kuang Ta Se, yang berarti menara cemerlang, dan dibangun oleh Yusuf. Sedangkan, masjid lainnya yang dibangun di sini adalah Che Lin Se, yang berarti masjid dengan tanduk satu. Kedua masjid itu masih tetap berdiri hingga saat ini, setelah 14 abad berlalu. Ketika dinasti Tang berkuasa, Cina tengah mencapai masa keemasan, sehingga dengan mudah ajaran Islam tersebar dan dikenal masyarakat Tiongkok. Di dalam kitab sejarah Cina yang berjudul Qiu Teng Shu diceritakan, Cina pernah mendapat kunjungan diplomatik dari orang-orang Tashih, atau orang-orang Arab. Orang-orang Tashih ini merupakan duta dari Tan Mimoni, atau Amirul Mukminin yang ketiga, yakni Khalifah Utsman bin Affan. Sementara itu, Buya Hamka di dalam bukunya Sejarah Umat Islam menulis, pada tahun 674 sampai 675 Masehi, Cina kedatangan salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Muawiyah bin Abu Sufyan, dari dinasti Umayyah. Bahkan disebutkan, setelah kunjungan ke negeri Cina, Muawiyah melakukan observasi di Tanah Jawa, yaitu dengan mendatangi Kerajaan Kalingga. Berdasarkan catatan, diperoleh informasi bahwa pada masa dinasti Umayyah, ada 17 duta Muslim datang ke Cina. Sementara di masa dinasti Abbasiyah, dikirim sebanyak 18 duta. Fakta dan analisa cerita Tong Sem Chong yang dikarang oleh Wu Cheng En. Cerita Xiao Ji atau Sayuki adalah novel yang dikarang oleh Wu Cheng En, orang provinsi Jiangsu, yang hidup pada zaman dinasti Ming, antara tahun 1500 sampai 1582 Masehi. Cerita Xiao Ji atau Sayuki berkisar pada tugas biksu Tang San Chang yang mendapat mandat Kaisar Tang Li Simin atau Tang Taizong untuk mengambil kitab suci ke barat. Tokoh utamanya yaitu Tang San Chang atau Tong Sem Chong, Shun Wukong atau San Goku dalam novel Jepang, Juba Jie atau Kipat Tei, dan Sa Cheng atau Ucing. Sebenarnya, biksu Tang adalah tokoh yang benar-benar hidup di zaman dinasti Tang. Dan memang, Kaisar Tang menugaskan Biksu Tang mengambil langsung kitab suci ke barat, ini adalah sebutan untuk daerah India atau Timur Tengah. Tujuannya, agar pengajaran agama Buddha yang ada di Cina, dapat disesuaikan dengan bangsa Cina. Karena, sebagian unsur-unsur India atau agama Buddha asli, tidak bisa diterima bangsa Cina. Alasan kedua, pengajaran agama Buddha, haruslah dilakukan oleh orang Cina sendiri, supaya unsur-unsur tradisi India yang ada dalam agama Buddha, tidak merusak kebudayaan asli negeri Han. Di zaman Kaisar Li Simin ini, agama Islam juga mulai berkembang di Cina. Kaisar Li Simin, sangat dekat dengan agama-agama, tidak seperti Kaisar Cina yang lain. Sebenarnya, jauh sebelum dinasti Tang memerintah, di zaman dinasti Han Timur, agama Buddha sudah menyebar di Cina. Makanya, agama Buddha yang sekarang ini di Cina, sangat kental nuansa Cinanya, dibandingkan India. Sampai-sampai, orang-orang yang tidak tahu sejarah agama Buddha menganggap, agama Buddha itu berasal dari Cina. Ada yang harus kita cermati, kenapa perjalanan Biksu Tang ke barat itu harus menempuh rute Chang'an, Gansu, Xinjiang, Kyrgyzstan, Afghanistan, baru masuk Nepal melalui Pakistan. Kenapa tidak mengambil rute Chang'an Qinghai Tibet Nepal? Sebutan orang Cina untuk kata-kata barat, bisa berarti India, bisa berarti Timur Tengah, atau dalam bahasa Kaisar Ming adalah barat besar untuk Jazirah Arab. Seperti yang sudah kita ketahui, ibu Kaisar Li Simin ini orang Turki, atau bangsa Turki Seljuk sebelum hijrah ke Anatolia mendiami daerah Xinjiang dan Uzbekistan. Sedangkan kata-kata mengambil kitab suci yang menyelamatkan tersebut, di dalam dokumen-dokumen mengenai sejarah Tang, tidak spesifik merujuk pada kitab Buddha. Tapi bisa juga, Tang San Chang ini adalah nama pemuka agama Islam di Chang'an yang diutus ke Barat Besar, Mekah dan Madinah, yang merupakan ibu kota kekhalifahan Islam di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kaisar Li Simin sendiri, secara hubungan darah lebih dekat ke orang-orang Turki. Kedua masjid besar Xi'an yang sampai hari ini berdiri, diprakarsai dan diresmikan pembangunannya oleh Kaisar Li Simin. Sedangkan tokoh-tokoh Shun Wukong, Juba Jie, dan Sa Seng, adalah tokoh rekaan yang menggambarkan watak manusia, yakni pemarah, penafsu, dan bodoh atau lugu. Ajaran-ajaran Buddha dalam novel Xiao Ji hanya disampaikan sekilas-sekilas saja. Tetapi di situ digambarkan, karena agama Buddha yang penuh gaya bahasa filsafat, maka murid-murid Tang San Chang kebanyakan tidak bisa mencerna ajaran-ajaran Buddha.
Sampai akhir perjalanan, si Wukong pun tetap pemarah, walau sudah jadi dewa. Lalu Bajie tetap hidung belang, dan Saseng tetap bodoh gak pinter-pinter. Ini sekaligus kritikan penulis sendiri terhadap agama Buddha, bahwa nafsu tersebut tidak bisa dihilangkan. Tapi lewat agama itulah, fungsinya sebagai rem. Sedangkan agama Islam, lebih kepada pengendalian diri, bukan menghilangkan nafsu yang ada pada diri kita.